Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku si Ratu Emas. Ini kita lagi ada di Palembang dan kita mau jalan-jalan ke rumahnya owner Davina. Jadi aku sebut Melvi. Ini udah kita masuk di rumahnya ya kan. Insya Allah nih kita udah ketemu si Melvinya. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah teman itu ya, di setiap daerah pun aku bakalan selalu hampirin atau datangin teman-teman aku ya kan. Dan aku sama Melvi ini satu teman atau satu geng arisan di Ladies Owner. Kalian udah beritahu kan siapa dia. Ini waktunya ajang pamer memamer. Dan ternyata nih kita foto-foto sama tante-tantenya. Sepupu-pupunya karena ternyata mereka juga ngefans loh sama aku. Siapa sih yang gak ngefans sama si Ratu Emas ini? Nah, kita ada asik cerita foto-foto waktunya kita makan. Kita disuguhin ini tuh ya, kita lagi disuguhin ada pindang ikan, ada pindang daging tuh, ada udang gede, pokoknya semuanya disuguhkan kita di sini ya. Dan kebetulan aku juga lapar sih ya kan, emang sengaja karena aku tahu kalau dia tuh masak enak-enak pasti ya. Ini kita lagi makan ngambilin, makasih ya Melvi udah disediain makan. Ini waktunya kita makan tuh, sambil cerita-cerita, ambil apa ya, pokoknya kita cerita-cerita seru-seruan lah pokoknya ya kan tuh. Sambil masih ngambil makanan ini ya kan, masih antri makanan, nggak antri deh, masih ngambil makanan. Dan ini waktunya kita lagi duduk sambil makan, syai itu makannya harus banyak biar apa, biar ngomel-ngomelnya kuat ya kan. Kita masih makan di sini tuh dan yang lain juga pada makan. Dan aku bawa rombongan ya, maaf ya Mel karena aku bawa rombongan banyak. Dan ini waktunya kita udah makan, kita ngambil-ngambil manja dulu ya kan, ada disuguhin kue. Dan ini waktunya dia mencoba kalung-kalung baru aku. Tapi katanya dia takut, nggak pede. Emang beda ya, kalau aku mah udah emang kalau nggak pakai yang gede-gede itu nggak puas ya sayangnya. Jadi kepuasan tersendiri itu akan ada ketika kita membeli sesuatu yang kita suka ya. Yang suka-suka aja, yang nggak suka ya nggak usah sayang ya. Nah, ini kan aku suka emas, hobi emas, anggaplah itu menabung ya kan. Terus kalau si Melvi yang pakai lucu-lucu juga ya. Kalau aku yang pakai kayak rentenir. Tapi alhamdulillah loh lumayan harganya. Ini kemarin belinya 476 juta syai. Nah, tuh jadi dia tuh kayak kaget gitu, kayak enggak pernah pakai yang kalung emas segede-gede itu. Aduh Melvi nanti main ke rumahku ya, aku pakai yang segede-gede sampai di perut emasnya ya. Biar aku tahu rasanya. Dan ini kita sudah selesai bicara-bicara dan waktunya kita pulang. Pamit. Terima kasih banyak sudah dijamu. Nanti kalau kamu ke Makassar, kamu mau makan apa aja aku jamu kembali ya sayangnya. Masyaallah tabarakallah. Selalu Melvi ku sayang bersama Davina skincare-nya. Oke, kita pamit dulu. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.